Alhamdulillah. Akhirnya pulang juga. Sing penting prokes saya tetap dijaga. Silaturahmi lagi. Kumpul ketemu keluarga. Gak lupa bagi-bagi rezeki supaya tetap barokah. Pasti Nek, pintu maaf selalu kebuka dengan ikhlas dan lapang. Karena hari kemenangan telah datang. Usaha ini mas ya? Aslinya ini interior mas, cuman berkembang ke arah sini sampai ke Bukrep dan kerajinan di Bakali Palek. Di antaranya bikin apa aja mas sampean ini? Di antaranya ya bikin desain building, kerap, terus custom-custom perkakas kayu yang lainnya, keinginan customer. Kalau untuk harganya sendiri mulai dari berapa sampai berapaan mas? Kalau range harga dari 40.000 sampai 100.000 ke atas. Kalau untuk pembeli dari mana aja mas? Pembelinya masih lokalan sekitar sini, yang lewat-lewat sampai paling ya tetangga kota Jepara sama Pati Musimak. Kalau harapan ke depan mas, mungkin untuk usaha panjenengan? Harapan ke depan semoga tambah lancar, dirangkul oleh pemerintah kota untuk UMKM menengah ke bawah.